Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan mereview suatu livery terbaru, yakni livery Jetbus 3 MHD dari Mas Angga Saputro yang dikonvert oleh Pak Farid Madiawan. Livery ini adalah livery dari PO Belvano Trans, dan ini liverynya dari Mas Ilham ya. Dan kalian bisa mendapatkan livery ini di grup ya, di grup pembelian MHD secara gratis. Dan di livery ini ada beberapa varian resolusi, mulai dari sedang sampai tinggi itu ada ya, mulai dari 4 MB sampai 12 MB kalau nggak salah, dan sesuaikan dengan spek HP kalian ya. Oke, sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe, dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, langsung saja kita review untuk liverynya ini ya. Untuk liverynya ini cukup keren dan cukup adem ya untuk liverynya ini, karena berwarna biru muda ini. Dan ini adalah Jetbus 3 MHD generasi yang ketiga ya. Ini sudah facelift dan sudah menggunakan selendang geprek. Dan juga ini sudah full variasi ya guys, ini untuk modnya ini. Sudah dilengkapi winglet, gantungan busway, dan sudah full strobo. Oke, langsung aja kita review untuk liverynya ini. Untuk dari atas, dari depan ya. Bentar, nah kita dekatkan dulu ya. Dan di atasnya ada tulisan Jetbus 3 MHD, karena bus ini adalah Jetbus 3 MHD ya. Lalu di bawahnya ada tulisan pariwisata. Lalu di bawahnya itu ada strobo ya, strobo RGB. Lalu di sini ada running tag. Lalu ada stiker oling ya, atau anti oling ya kalau nggak salah ini, yang bundar itu, yaitu warna merah. Lalu di sini ada stiker angkutan mudik 2021. Lalu ada juga strobo lagi. Dan di sini ada Belvano Trans. Itu ada logo Mercy ya di atasnya Belvano Trans. Lalu ada plat nomor ini. Plat nomor dari armada ini ya. Lalu ada juga strap ya, atau strap atau apa ya guys ini namanya, yang warna biru itu, kayaknya itu buat towing ya kayaknya. Oke, langsung aja kita bergeser ke samping. Di samping ini sungguh ramai ya, ada tulisan bus pariwisata di kacanya. Di bawahnya bus pariwisata ada Belvano Trans. Lalu ada new middle high deck 3. Lalu di atas itu bagian tengah ada premium coach, ada stiker IPOMI, lalu ada logo fasilitas serta pesona Indonesia ya, atau wonderful Indonesia. Lalu di belakangnya ini ada logo WiFi. Lalu kita bergeser untuk yang bagian belakang. Untuk bagian belakang, untuk bagian atas ada logo Jetbus 3 MHD. Lalu ada pariwisata. Lalu ada channel YouTube-nya dari Mas Ilham ya, Busit Ilham Syah. Jangan lupa di subscribe ya channelnya. Lalu di bawahnya ada strobo. Strobonya ini cukup keren, manis ya untuk strobonya. Lalu ada nomor WA. Entah, nggak tahu itu nomor WA-nya siapa ya. Kemungkinan nomor WA-nya dari busnya ini ya. Nah, itu di kepletnya ada tulisan pantang pulang sebelum bawa uang. Oke, keren sekali ya. Lalu untuk samping kiri ini sama aja ya, nggak ada perubahan. Kita cek untuk interiornya. Untuk interiornya seperti ini ya. Untuk interiornya ada semacam TV ya, itu di bawahnya jam. Itu kayaknya melihat YouTube atau apa ya guys.
untuk interiornya keren banget ya, untuk interiornya. Ada satu lagi yang lupa ya guys, ini untuk bannya detailnya keren sekali ya. Ada sedikit seperti tekstur kena debu ya, atau pasir ya biasanya. Keren sekali ini untuk bannya. Keren ya untuk bannya ini, beda. Jadi seperti kayak habis ngetrip ya ini bisnya. Dan bagi kalian yang berminat dengan livery ini, silahkan cek di grup ya, grup MHD. Nanti ada di sana untuk link liverynya. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Mungkin cukup sekian untuk review liverynya. Setelah ini kita akan melakukan perjalanan singkat. Kita akan berkeliling Kota Malang. Mungkin itu saja. Bila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Saya Febri Septian Channel. Salam Buset Mania.